Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Di awal malam yang insyaAllah penuh dengan keberkatan ini, Allah kembali memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan salah satu perintah sucinya, yakni solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan insyaAllah sebelum atau sambil menunggu kedatangan solat fardu isya, kembali kita akan meneruskan pengajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya agung Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita bagian terakhir insyaAllah, dosa besar syurbul khamri, minum khamar. Mudah-mudahan usaha kita ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita hendaknya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, ani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersalam kepada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tuan Imam yang saya muliakan, Tuan Nazir, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya. Amin Allahumma amin. Bagian akhir bab minum khamar ini, saya akan bacakan beberapa tajuk kecil di dalam kitab kita ini berkenaan dengan khamar. Yang pertama, zukira anna mudmin al-khamri idha mata walam yatub la yadkhulul jannah. Disebutkan bahawa mudminul khamri, orang yang ketagih khamar, apabila mati, walam yatub dan tidak bertobat, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah min zalik. Ni tajuk kecil dia yang pertama malam ni ya. Siapa yang ketagih khamar? Tuan-tuan mungkin masih ingat bulan lepas, mudminul khamri dalam istilah dosa-dosa besar itu orang yang tak boleh berhenti minum khamar. Walaupun minumnya itu jarang-jarang, dia tidak setiap hari, mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali pun tidak, dia setahun dua kali. Dua tahun setahun sekali. Jadi kalau masih tetap minum, tak boleh berhenti lagi, masih tetap dipanggil mudminul khamri. Walaupun minumnya itu jaraknya lama-lama ya, baru minum ya. Bukan saban hari, bukan saban minggu. Dia bukan tagih ke nama tu? Tagih lah tu agaknya ya. Dia tak boleh nak lepas itu. Walaupun jaraknya setahun dua kali je, atau setahun sekali, bahkan mungkin lima tahun sekali, tapi dia tidak boleh menghentikan. Itu dipanggil mudminul khamri. Nah, mudminul khamri ini kalau mati sebelum bertaubat daripada perangai minum khamar itu, dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min zalik. Dalilnya, rawan Nasa'i min hadith Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah meriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i sebuah hadis bersumber dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin, kata Rasulullah, tak masuk surga orang yang derhaka kepada ibu bapanya
Dan tak masuk surga pula orang yang mudminu khamrin, yang ketagih khamar. Satu lagi hadis, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, riwayat yang lain, thalathatun qad harramallahu alaihimul jannata, ada tiga kelompok manusia, tiga golongan manusia. Qad harramallahu alaihimul jannah, sungguh Allah telah mengharamkan surga ke atas mereka. Wal a'yadu billah, haram surga ke atas mereka, tiga kelompok ni. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamri, orang yang ketagih khamar. Wal aquli walidayhi, yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Yang ketiga, wad dayus, dan dayus. Siapa tu dayus? Dayus ada bab khusus ya, saya tak pasti dah baca ke tahu, lupa saya ya kat sini. Dayus itu adalah wahwal ladzi yuqirru su'a fi ahli. Dayus adalah orang yang mempersetujui, memperakui kejahatan, kemaksiatan berlaku dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, itu dipanggil dayus. Dayus ni pun haram masuk surga tuan-tuan. Nauzubillahi min zalik. Dayus ni tuan-tuan, ya, dia membiarkan orang berada di bawah tanggungannya melakukan maksiat, itu dipanggil dayus. Contoh, kita sebagai seorang suami kepada isteri. Isteri kan di bawah tanggungan kita, tanggung jawab kita. Tiba-tiba isteri keluar dengan siapa saja lelaki, ya, tak ambil tahu, entah dengan mahram ke, entah dengan boyfriend ke, boyfriend ke, keluar terserah dia. Tak ambil kisah, tak ambil peduli. Suami dayus. Dayus tuan-tuan, haram masuk surga. Siapa lagi? Ayah dengan anak-anaknya. Anak gadis nak keluar dengan lelaki mana, lantaklah. Tak ambil kisah. Kadang-kadang ya, buaya friend ni datang jumpa ayah dia minta izin. Minta izin nak bawa anak gadis. Bagi izin tuan-tuan. Tapi dia kata jangan sampai pukul 12 tau. Diingatkan dari pukul 9, pukul 12 tak boleh berlaku apa-apa. Jangan bagi izin, itu haram. Bukan suami isteri. Kalau tunang macam mana Ustaz? Tunang pun belum halal. Tunang pun belum halal. Ini sekarang kalau macam tunang macam dah. Makanya tunang anak tuan-tuan ya. Kalau bertunang jangan lama-lama tuan-tuan. Ada dua kemungkinan bahaya bertunang lama ni. Yang pertama, tak jadi nikah. Sebab syaitan tak suka orang nikah tuan-tuan. Syaitan suka orang berzina. Jangan lama-lama. Ini nasihat kepada ayah-ayah, ibu-ibu kat belakang sana. Kalau anak-anak ni dah ya, dah ada pasangannya, bertunang jangan lama. Sebab kalau lama tuan-tuan, yang pertama dikhawatiri tak jadi kahwin. Bapa tak jadi kahwin, syaitan tak suka orang kahwin, dia suka orang berzina. Syaitan tak suka orang nikah ni tuan-tuan. Kok mana pun dia nak kacau. Yang kedua, ini yang lagi teruk, yang lagi berbahaya. Kalau lama bertunang ni tuan-tuan, dia rasa tunang dia ni macam lah isteri dia. Nauzubillah min zalik. Tunang haram macam sebelum bertunang tuan-tuan, belum nikah lagi. Datanglah kata-kata tunang dia ke, tak power dia datang, minta izin keluar, dia bagi. Ayah dia bagi. Ayah dayus. Dayus haram masuk surga. Jadi siapa saja orang yang ada di bawah, membiarkan tanggungjawab, orang di bawah tanggungjawabnya itu melakukan maksiat kejahatan, maka dia dipanggil dayus. Dayus ya. Dia, tapi kalau sesama kita yang bukan orang yang bukan tanggungjawab, dia tak guna hadis dayus tuan-tuan. Dia guna hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, dia kena mengubah dengan tangannya kalau mampu. Kalau tak mampu, fabilisani, dengan lidahnya. Kalau tak mampu, fabiqalbi, dengan hatinya. Wazalika ad'aful iman, yang dengan hati itu adalah bukti iman paling lemah. Itu kalau orang yang satu level. Bukan tanggungjawab kita. Kan?
Kita dengan kawan-kawan kita tengok dia buat maksiat, ubah dengan tangan kalau mampu, cegah dia, tarik dia, hentikan dia. Kalau rasa tak mampu, nasihatkan dia. Nasihat pun tak bolehlah. Kalau tak boleh nak nasihatkan, minimal benci dengan kejahatannya, tak suka dengan perbuatan dosa tersebut. Itu adalah iman yang paling lemah, hanya kalau hanya benci sahaja. Itu kalau kejahatan dilakukan oleh orang yang sama level. Tapi kalau orang yang berada di bawah kita, dia tak pakai hadis manara minkum mungkaran, tuan-tuan. Dia tak boleh anak buat maksiat, tak bolehlah anak tegar dengan tangan. Dengan lidah nasihat pun takut. Ya, benci ajalah dengan maksiat yang dilakukan. Tak boleh, tuan-tuan. Dengan anak kita, dengan isteri kita tak boleh. Kena hentikan juga. Kau mana pun kena hentikan juga. Tak boleh. Oi, saya tak mampulah. Segan pula dengan anak dia. Bahkan anak dia sekolah sampai ke Menara Gading. Dia sekolah rakyat pun tak lepas. Anaklah jadi apa sekarang ni? Ya. Dah jadi orang hebat lah sekarang ni. Orang semua tabikkan anak dia. Tahu dia anak dia ni buat maksiat. Tak berani, tuan-tuan. Kan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran, salah guna tu. Itu bukan hadis dia. Hadis dia hadis dayus. Entah dia jadi menteri ke, perdana menteri ke, jadi orang besar ke, jadi apa. Kalau dia salah, dia anak kita, tuan-tuan, hadis dayus berlaku. Kena, wajib kita hentikan kemaksiatannya. Itu dayus saya mungkin dah pernah sampaikan kat sini. Sedikit pengulangan. Tiga golongan ni haram masuk surga. Na'uzubillahi min zalik. Yang pertama, ketagih arak. Yang kedua, orang yang derhaka kepada mak ayah. Yang ketiga, orang dayus. Siapa dayus tadi? Orang yang memperakui, mempersetujui ya kejahatan berlaku dalam keluarganya. Tuan-tuan, kalau memperakui saja sudah dikira dayus, apatah lagi dia yang menggalakkan maksiat dalam rumah tangganya. Itu dipanggil dayus. Bukan dayus lagi, apa namanya? Boleh faham? Ya? Orang yang memperakui, yang mempersetujui, okey, anak tak sembahyang, tak apa. Ya, isteri nak keluar dengan jantan mana, entahlah, tak kisah. Itu pun dayus, haram surga. Kalau dia yang menggalakkan, pergi, pergi, pergi. Dia yang persiapkan anak dia untuk jadi model. Yang model tahu ya, model. Model kan atau Miss Universe ke, kom yang tangan kan dengan ini dengan mesti sama besar. Lagi kecil dia yang didik tu. Dia nampak anak dia ni cantik. Kan? Berbakat untuk jadi Miss Universe kan. Wah, ini dia didik anak dia. Jalan dia macam mana, pakaian mendak. Dia didik anak dia mendedah aurat seawal mungkin. Itu nak dipanggil apa tu? Bapak moyangnya dayus. Berat lagi berat, tuan-tuan, jangan main. Kadang-kadang minta maaf ya, yang terlibat dengan dunia entah itu lomba nyanyi ke, jadi artis ke apa benda semua, program-program yang mendedahkan aurat dan seumpamanya, tuan-tuan ya. Ada anak, ada ibu ayah tu yang anak dia tak masuk, tak lepas ke peringkat serikut, tak masuk final lah katakan. Menangis menjadi-jadi. Padahal Allah tengah menyelamatkan anak dia, sekaligus menyelamatkan dia, tuan-tuan. Yang dia menangis tu apa pasal? Patutnya yang lepas tu menangis. Patutnya jalan depan orang dengan lengguk. Model kan mesti dengan lengguk kan, mana ada ya? Begitulah maksud saya. Jadi hati-hati ya, kita selaku seorang suami, kita selaku seorang ayah ya, dalam gelak cakawa kita, dalam canda gurau kita, tuan-tuan, ada tanggungjawab yang sangat-sangat perlu kita ambil berat, ambil kita perhatikan, yang membezakan surga dan neraka kita. Kalau tak, dayus namanya. Okey, itu bab yang pertama. Orang yang ketagih arak, mati sebelum bertaubat, tak masuk surga. Dalil sudah kita bacakan. Yang kedua, annas-sakaran la yaqbalu Allahu minhu hasanatan. Orang mabuk, mabuk sebab khamar ni, kebaikan-kebaikan ni tak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Rawa Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, dia berkata, salasatun, tiga golongan, la tuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum hasanatun ila sama.
Ada tiga golongan juga dalam hadis-hadis ini, tiga. Dalam hadis lain mungkin ada lagi ya. Dalam ini tiga. Tiga golongan manusia, salat mereka tak diterima. Kebaikan-kebaikan mereka tak diangkat ke langit. Tak sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Salat tak diterima. Mungkin salatnya banyak, bukan sekadar lima waktu, ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah. Mungkin tidak hanya qabliyah dan ba'diyah, ada duhanya. Ya, mungkin ditambah dengan tahajudnya, mungkin ditambah dengan witirnya, istikharah, hajat, sebagai berbagai macam salat mungkin dilaksanakannya. Maaf-maaf sampai menghitam mungkin dahinya, keras lututnya. Ya. Keras lutut, kalau sembahyang banyak keras lutut. Kesakit lutut. Kalau Nabi SAW banyak salat sampai bengkak kaki. Itu Rasulullah SAW. Tuan-tuan bengkak kaki sampai tak salat. Kita kan bengkak kaki juga, tapi bukan kena salat, kena gaun kan. Bengkak juga. Beza kita dengan Rasulullah kan tak banyak. Rasulullah sikit makan, kita sikit-sikit makan. Rasulullah sikit tidur, kalau kita sikit-sikit tidur. Kuliah maghrib dengan isyak sempat tidur juga. Sempat ngantuk juga tuan-tuan. Beza kita tak banyak dengan Rasulullah. Ya? Rasulullah bengkak kaki karena salat. Kita bengkak juga kaki, tapi bukan kerana salat, kerana gaul. Ya? Sama-sama bengkak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak mungkin salat, berbagai salat dia lakukan, tapi salatnya tak diterima. Alhamdulillah. Kemalangan apa yang lebih malang daripada ini tuan-tuan? Salat kan tiang agama. Awalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah, kata Nabi. Amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah salat. Sebelum haji tuan-tuan, sebelum umrah, sebelum sedekah, sebelum jihad, salat yang dihisab ya pertama kali. Kalau salatnya didapati sempurna, salatnya diterima, barulah kemudian amal-amalan lain diterima. Tapi kalau wajib uji dan naqisatan, kalau salatnya didapati kurang, apatah lagi tak salat, ruddat, salatnya ditolak. Wasairu amali, berikut juga ditolak segala amalnya. Salat penting sekali tuan-tuan. Bayangkan kalau salat tak diterima. Tiga golongan orang ni, salatnya tak diterima, kemudian kebaikan-kebaikannya yang lain tak diterima. Kalau dah salat tak diterima, kebaikan-kebaikan yang kita diangkat di langit, entah itu sedekahnya, entah itu hajinya, umrahnya, mungkin jihadnya di jalan Allah, tak diangkat ke langit, tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tiga golongan ini yang malang betul nasibnya? Yang pertama, al-abdul abaq atau abid, hatta yarji'a ila mawalih fayadhu yadahu fi aydihim, hamba yang melarikan diri dari tuannya sehinggalah dia datang kembali kepada tuannya dan meletakkan tangannya ya pada tangan tuannya. Ini kalau yang ada hamba dululah, zaman hamba saya dulu, tiba-tiba dia lari daripada tuan dia. Ya. Selama dia lari itu, selagi dia salatnya tak diterima, kebaikan dia pun tak diangkat ke langit tuan-tuan. Mujur dah tak ada lagi yang ni ya. Sampailah dia minta maaf dengan tuan dia, balik dan minta maaf, letakkan tangan dia pada tangan tuannya, artinya dia minta maaf lah. Itu yang pertama. Dan ni dah ada lagi ni hamba ni. Tapi sini tuan-tuan jangan terjemah sendiri, ni hamba-hamba yang berlaku tuan, bukan bibi perempuan tu bukan ya. Nanti bibi tak masuk surga haram, akibat lagi, itu cerita lain. Salah memang dia salah lah, kalau dah ada perjanjian tu tetap salah lah kan. Dia lari ya, segala macam. Tapi tak sama dengan ini, hadis ni bukan ini ya. Itu lain ya. Hamba di sini bukan itu bibi tu ya. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda 'anha. Ini untuk ibu-ibu belakang ni. Takut ni ya. Yang kedua, yang salat tak diterima, kebaikan tak diangkat ke langit ini, siapa dia? Perempuan atau seorang isteri yang suami murka kepadanya sehinggalah suami kembali redha kepadanya. Masya-Allah. Penting tak penting redha suami? Penting. Ya.
Bila suami marah kepada seorang istri, selama suami itu, tapi marah di sini marah yang ada alasan syar'i lah, ya, bukan yang panah-panah baran, no, ya, dia hilang kunci marah dekat istri dia, haram masuk apa solat tak diterima, bukan yang itu, ya, ada sebab-sebab lah, antara lain contoh, minta maaf, ya, suami panggil dia ke tempat tidur, faham ke tempat tidur ya, ya, tiba-tiba tanpa sebarang keuzuran istri, ya, istri menolaknya sampai suami murka. Tak tahulah yang dalam masjid ni marah ke tak marah kalau ditolak istri. Alhamdulillah lah kalau tak marah. Kalau marah bahaya marah tu, kan istri dilaknat oleh malaikat hingga subuh, kan begitu hadis Nabi. Mana-mana perempuan yang suaminya mengajak ke tempat tidur, ya, kemudian dia enggan memenuhinya, sebarang keuzuran, tanpa sebarang keuzuran, kalau uzur tak apa, takkan sakit nak paksakan juga, itu suami Fir'aun namanya. Ya, dia uzur, tak boleh lah. Ini dia tak, dia sihat walafiat, tak ada sebarang keuzuran, tiba-tiba dia tak mau, 1001 alasan dia tak mau melayani suami contohnya, maka murkalah suaminya sepanjang malam. Sepanjang malam itulah dia dilaknat oleh malaikat. Nauzubillah min zalim. Bukan sampai bila tu dia tak, sampai suami redha kembali kepada dia. Selagi suami tak redha dekat dia, salat tak diterima, kebaikan-kebaikannya tak diangkat ke langit. Pesan ini disampaikan kepada isteri. Ya, sempat sampaikan kepada isteri. Mungkin ibu-ibu bertanya, "Ustaz, macam mana kalau suami pula?" Wah. Itu ada tajuk lain, insyaAllah. Ha, kita kan bincang, ya, kita tak boleh satu pihak saja, ya. Apa, ya? Kadang-kadang kita tu tak puas hati kadang-kadang. Ada orang saya mengajar kan, kata saya, kalau isteri ini sudah kelihatan no shoes, no shoes ni deraka. Kena debat no shoes nanti dekat sini. Suami jangan mudah-mudah talak, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Ya. Mudah sangat keluar talak. Kan Islam ajarkan ada lima perkara kita lakukan sebelum mentalak suami, mentalak isteri. Yang pertama, kalau isteri itu derhaka, fa'izuhunna, nasihatkan. Sudah dinasihatkan tak boleh juga, ya, wahjuruhunna fil madajir, hijrah di tempat tidur. Hijrah tempat tidur masih di tempat tidur yang sama. Fil madajir itu di tempat tidur, tapi biasanya tidur di atas bersama. Ini sebab marah dekat isteri nak ajar dia, tuan-tuan tidur bawah. Contohlah isteri tidur di atas. Ya, atau sebaliknya, isteri tidur bawah, tuan-tuan tidur di atas. Isteri yang faham syariat, tuan-tuan ditanya ni. Kalau terjadi gini, ya. Tapi kalau kena tuan panas ke apa semua tu tak ada masalah. Ni kena nak tegur dia. Hijrah tapi masih dalam tempat tidur yang sama. Biasa mungkin berhadap-hadapan, sekarang membelakangi tidurnya. Itu teguran sebenarnya. Peringkat kedua, masih degil juga, tak nak berubah juga isteri. Bau yang ketiga, ya, wadribuhunna, bahu boleh pukul, tapi pukul yang tidak mencederai. Pukul yang tidak mencederai, ya. Terserahlah macam mana, kaki dia mungkin cubit-cubit atau cubit. Oh, tapi seriuslah, bukan muka itu, ya. Ada pula tanya, ustaz, macam mana kalau suami pula yang neraka? Apa macam kita orang yang pukul? Saya kata kalau berani pukul. Tuan-tuan, memang ada setengah perempuan ni dia lebih pandai silat daripada suami dia. Ada. Tapi tak banyak jumlahnya. Ada isteri yang lebih kuat bertumbuk daripada suami dia. Tapi tak ramai. Tak ramai. Yang ramainya suami lebih kuat. Kalau isteri nak pukul suami, insyaAllah patah tengkuk dia. Isteri suami balas, bahaya tuan-tuan. Allah Maha Mencipta, dia tahu syariat ini yang terbaik untuk kita. Ya, yang terbaik untuk kita, ya. Jadi pukul, ya. Pukul pun tak selesai, angkat orang ketiga, hakam dia panggil, hakam. Mungkin konselor lah dan seumpamanya begitulah. Kalau di JAKIM mungkin ada tu, khidmat konselor, ya. Ada penasihat yang biasa diambil dari keluarga isteri atau keluarga suami. Orang yang berpengaruh, tak pangah dia, pak long ke contohlah. Untuk bagi nasihat, macam mana kemenakan mereka ni, apa ni, anak saudara mereka ni nak didamaikan, satukan kembali.
nampaknya macam sudah telur di ujung tanduk gitu kan. Maka keluarga ni berbincang macam mana. Tak selesai juga baru talak. Talak pun janganlah terus talak tiga. Talak satu je. Se dia dulu. Musim-musim hujan kan boleh rujuk senang. Ini talak terus talak tiga. Lepas itu gila talak. Mulalah nak cina buta ke apa benda semua ya. Gitulah lebih kurang. Jadi penting tuan-tuan ya, keredaan pasangan itu penting. Nanti redha isteri pun juga penting. Ada babnya nanti kita akan bicarakan. Apapun golongan yang kedua yang salatnya tak diterima, kebaikannya tak diangkat ke langit, adalah perempuan atau isteri yang dimurkai oleh suaminya sehingga suami redha kepadanya. Mana-mana perempuan yang mati sedangkan suami redha kepadanya, dakhalatil jannah, kata Nabi, dia akan masuk surga. Allahu Akbar. Mana-mana perempuan, kata Rasulullah, yang salat lima waktu, puasa bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, ya, dia akan masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, surga mana saja yang kamu kehendaki. Hebat tuan-tuan. Nabi pernah cerita kepada Abu Bakar, kata Nabi lebih kurang beginilah, di surga tu banyak pintu-pintu ikut amal kita. Orang ahli sedekah masuk pintu sedekah namanya. Orang salatnya hebat masuk pintu salat namanya. Orang yang puasa dia mantap, pintu Ar-Rayyan namanya. Ar-Rayyan ni khas untuk orang puasa. Pintu jihad, pintu macam-macam, ikut amal dia lah. Mana amalan yang paling Allah terima nanti daripada yang kita buat ni, kita akan masuk melalui pintu itu. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada tak orang yang boleh masuk, ikut suka dia, dia nak masuk pintu mana tu? Ada, kata Rasulullah. Siapa dia, ya Rasulullah? Kamu antaranya, kata Rasulullah sama Abu Bakar. Kosla Abu Bakar memang hebatlah. Abu Bakar ni tuan-tuan, kata Nabi, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh kaum muslimin ni, niscaya iman Abu Bakar lebih hebat daripada iman kita semua ni tuan-tuan. Memang hebatlah. Tiba-tiba lah ni ada orang kutuk Abu Bakar. Allahu Akbar. Nauzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Ada orang laknat Abu Bakar. Ya. Jangan terpengaruh. Okey, Abu Bakar boleh masuk pintu mana saja. Ada tak orang lain yang boleh masuk? Ada, antaranya perempuan yang salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya. Taat dalam kebaikan ya. Taat dalam kebaikan. Dia boleh pilih nak masuk pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Masya Allah. Baru yang terakhir, yang ketiga, wasakaran hatta yasihu, pemabuk-pemabuk sehinggalah mereka sehat. Selagi dia sedia mabuk tu, orang mabuk memang tak terima lah tuan. Kebaikan apa dia boleh buat? Kalaupun buat, bukan berasal dari akal sehat, bukan dari berasal atas dasar kesedaran, memang tak diterima. Kan hampir semua ibadah kita ni, bukan memang semua ibadah kita, syaratnya diterima antara lain akil baligh, akil baligh. Pasti kan belajar fiqh lah. Berakal baligh. Berakal, berakal tu mana tak mabuk lah. Mabuk tak diterima. Okey. Orang mabuk, saat kebaikan-kebaikan dia tak diterima. Bab seterusnya menyebutkan tentang man syaribal khamra la yakunu mu'minan hina yashrabuha. Orang yang minum khamar tidak beriman ketika dia meminumnya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi bersabda, la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wat taubatu ma'rudatun ba'du. Akhrajahul Bukhari. Kata Rasul, tidaklah mencuri oleh seorang pencuri ketika dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Artinya, orang ketika mencuri memang tak ada iman. Ada iman tak mencuri ya kan? Dan tidaklah berzina seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Orang beriman tak akan berzina. Bila dia berzina, ketika dia berzina dah tak ada iman. Dan tidak minum khamar seseorang peminum khamar ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman. Kalau dia ada iman, dia tidak akan minum khamar. Sedangkan taubat masih terbentang selepas itu. Hadis yang dikeluarkan oleh, yang diriwayatkan oleh, atau yang ditakhrijkan oleh, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari.
Tuan-tuan, hadis ini mungkin kalau kita dengar, kita baca sekepintas begitu saja, kita mudah faham, tapi mungkin tak berapa menakutkan. Orang berzina tidak beriman ketika dia berzina. Oh, iya betul lah. Mencuri, ketika dia mencuri dia tak beriman. Ya betul lah, kalau ada iman dia tak mencuri ya. Macam itu ya, minum arak. Dan semua kejahatan-kejahatan lah sebenarnya, ketika dia buat tu dia tak beriman lah. Gitu ya. Kita faham, tapi mungkin ada tak rasa takut kita dengan hadis ini. Rasa takutnya begini tuan-tuan. Kita mati perlu iman tak? Perlu iman tak? Kita mati perlu iman. Bagaimana ketika sedang berzina, nauzubillah, mati. Sedangkan orang berzina tak beriman kan? Ini yang paling menakutkan. Bagaimana ketika dia sedang minum arak, ketika dia sedang minum arak orang itu memang tak beriman kata Rasulullah SAW. Bagaimana ketika itu dia mati? Mati kan boleh datang bila-bila. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat mati. Semua orang akan mati kan? Dan masanya tak tahu bila, boleh datang bila. Ini yang paling menakutkan. Ini yang pertama yang paling menakutkan tuan-tuan. Takut sedang bermaksiat, sedang nauzubillah, kita sedang bicara khamar, sedang minum khamar. Kata Nabi, orang minum khamar itu tidak beriman ketika dia minum. Ketika sedang tegak minum khamar, tengah sedang mabuk tu, ji'un tuan-tuan, qalu, mati tanpa iman. Inilah kemalangan yang paling malang, su'ul khatimah. Itu yang menakutkan. Ada jamin tak sedang minum arak atau boleh taubat ke, boleh apa? Tak ada jaminan. Yang kedua yang menakutkan dari hadis ini, dalam riwayat lain Nabi kata, "Aw syaribal khamra naza'allahu minhu al-iman kama yakhla'ul insan al-qamis min ra'sih." Ketika orang minum khamar, Allah cabut iman daripadanya seperti seseorang manusia mencabut sorban dia ke daripada kepalanya. Macam dia cabut pakaian dia, lepaskan pakaian dia tuan-tuan. Lepas iman daripada dirinya. Yang menakutkan lagi yang kedua, katakanlah dia tak mati, dengan minum arak ni dia tak mati. Tapi kan tadi dah dilepaskan iman tu, ada tak jaminan dia boleh pakai kembali iman itu? Tak ada jaminan tuan-tuan. Khawatir lepas iman itu lepas, tak boleh nak pakai iman itu sampai selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Walaupun tak mati pada waktu itu, dia sudah tidak mendapatkan keimanan itu lagi. Allahu Akbar. Ini yang paling menakutkan daripada hadis ini tuan-tuan. Takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan punya buku ini, banyak hadis-hadis tu, baca sendiri untuk mempertebal keimanan dan keyakinan. Elok sangat ya. Kita tak baca semua, kita baca sikit-sikit saja. Kemudian bab berikutnya, zukira man lu'ina fil khamri. Bab ini disebutkan di sini orang-orang yang dilaknat sehubung dengan khamar. Khamar ini tuan-tuan, dia kalau orang berzina contohnya kan, yang dilaknat dua ni je, laki dan perempuan dia je, dua ni dilaknat ya. Mencuri, orang dia je lah mencuri. Mungkin paling tinggi yang menyuruh, kalau dia menyuruh lah ya. Tapi kalau khamar, tengok, siapa saja yang berhubungan dengan khamar dilaknat oleh Allah SWT. Na'udzubillahiminzalik. Hadis riwayat Abu Daud bahawa Rasulullah SAW bersabda, lu'inatil khamru bi'ainiha, dilaknat, dikutuk khamar itu zatnya. Khamar itu sendiri dilaknat. Satu, wasyaribiha atau wasyaribuha. Yang kedua, peminumnya kena laknat. Siapa? Yang minum arak. Na'udzubillah min zalik. Wasaqiha, tiga, yang menuangkan. Dia tak minum, tuang saja.
Laknat dua. Tiga, empat, wabaiuha, pembelinya. Lima, wamubta'aha atau wamubta'uha, penjualnya. Lima, wa'asiruha, pemerahnya, yang buat proses, yang proses. Wamu'tasiruha, yang minta diproseskan, dia order. Cuba buat campur sikit apa benda ke? Buat ya, kena laknat. Wahamiluha, pembawanya. Tak dreba ke, tak maaf lah ya. Dreba ke, tak apa semua. Wal mahmulah ilaihi, yang minta dibawakan, yang order. Wa akilu thamaniha, dan yang memakan hasilnya. Semua dilaknat. Na'udzubillahi min zalik. Ada orang, semua dia kena tuan-tuan. 10-10 tu dia ada. Dia pengantar, dia penuang, dia pemproses, dia ada 10-10. Tak tahu dia ni. Ya. Itu mungkin yang kita bahasa Melayu panggil malaun, betul. Ah, celakanya. Okey. Ada dua bab lagi. Ha, kita habiskanlah. 6 minit lagi insya-Allah cepat ya. Satu bab lagi, larangan menziarahi peminum khamar ketika mereka sakit dan tak boleh memberikan salam kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Ini tak boleh amal dekat Malaysia tuan-tuan. Orang kata ekstrim ni tuan-tuan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, saya cepatkan ya. Kata Nabi, la tujalisu syarrabul khamri, jangan bergaul dengan peminum-peminum khamar. Wala ta'udu mardahum, jangan ziarahi yang sakit di antara mereka. Wala tashhadu janaizahum, jangan hadiri jenazah mereka. Wa inna syaribal khamri, karena peminum khamar itu yaji'u yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, muswaddan wajhu, mukanya kelam hitam. Mudli'an lisanuhu ala sadri, menjelir lidah ke dadanya. Yasilu lu'abuhu yakziruhu kullu man ra'ahu wa 'arafahu annahu syaribu khamrin. Semua yang tengok geli dekat dia, jijik dekat dia, muak dekat dia, dan semua tahu kalau dia ni adalah peminum khamar. Hadis ini berat tuan-tuan, memang tak boleh amal kat kita. Tapi para ulama ada dua pandangan lah. Ada ulama memandang hadis ini sebagai hadis hukum. Kalau hadis ini dipahami sebagai hadis hukum, peminum khamar tak boleh ziarah dia sakit tuan-tuan, tak boleh datang jenazah dia. Kalau hadis ini dipandang, dipahami sebagai hadis hukum. Tapi kebanyakan para ulama, mereka tidak memahami hadis ini sebagai hadis hukum, tetapi mereka memahami sebagai hadis tarhib, dipanggil. Tarhibnya apa? Menakutkan. Untuk bagi gerun siapa pembacanya gitu. Jadi bukan hukumnya. Kalau hukum tuan-tuan, telantarlah. Kalau ada nauzubillah yang sampai, kalau ada saudara minum arak contohnya, sakitlah pada dia. Semua adik-beradik pakatan nak urus. Berbahaya tuan. Ya? Jadi ada, jadi kita mungkin pilih yang tarhib untuk betapa dahsyatnya dosa ini. Betapa dahsyatnya. Sampai pesan Nabi sampai begitu tuan-tuan. Yang terakhir, annal khamra la yahillu tadawi biha. Bab menyatakan khamar itu tak boleh berobat dengan dia. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, anak aku sakit. Ummu Salamah ni isteri Nabi lah. Anak perempuan dia sakit dengan suami lalu, suami yang lain ya. Lalu aku memasakkan khamar di dalam kuali gitulah sampai mendidih. Ketika Rasulullah datang, dia tengah mendidih. Lalu Rasulullah berkata, "Mahaza ya Ummu Salamah? Ummu Salamah, ini apa ni?" Fazakartu lahu inni udawi bihi ibnati. Lalu Ummu Salamah kata, aku nak mengobat anakku yang sakit ini, dengan arak ni yang dimasak tu. Faqala Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala lam yaj'al shifa'a ummati fima hurrima 'alaiha. Sungguh Allah tidak menjadikan kesembuhan untuk umatku dalam sesuatu yang diharamkan ke atasnya. Ini dalil bahawa arak tak boleh dijadikan obat. Cumanya tuan-tuan, cumanya sikit minta sikit lagi ya. Cumanya ini ada perincian sedikit, walaupun saya tak uraikan panjang ni, panjang. Para ulama cumanya begini, ada kaedah walaupun tak disepakati. Setiap yang najis pasti haram. Tidak setiap yang haram itu najis.
Boleh paham tak? Setiap yang najis pasti haram. Tidak setiap yang haram itu najis. Kucing haram ke halal? Kucing haram lah, takkan ragu. Haram lah makan kucing kan. Tapi boleh tak pegang dia? Tak najis kan? Kucing tak najis. Tu kita peluk-peluk, anak kita peluk. Ya. Yeah? Tapi maaf-maaf, tayam najis ke tak najis? Najis. Halal ke haram? Pasti haram. Setiap yang najis mesti haram. Ya. Yeah? Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Arak ini, para ulama khilaf, dia ini najis atau tidak. Haramnya sepakat. Adakah dia najis atau tidak? Itu khilaf para ulama. Ya, ada yang kata najis, ada yang kata tidak. Maksudnya, kalau diteguk, dimakan, diminum, itu sepakat haram. Tapi kalau sapu, suntik, sebab itu tidak melalui ini ya, itu berbeza, sebab ada yang menyatakan dia najis atau tidak. Yang menyatakan dia tidak najis, ya tidak najis, boleh ubat untuk kulit, untuk luka, untuk itu boleh. Cuma minum tak boleh. Kalau minum sepakat tak boleh ya. Tak ubat ke tak ubat ke tak boleh. Minum. Tapi kalau melalui lain, bukan melalui makan dan minum, ya. Kalau yang menyatakan dia najis, tetap haram juga. Tapi yang mengatakan dia tidak najis, untuk sapu, itu dibenarkan. Mungkin ini yang diguna di hospital-hospital, guna kalau luka dituang tu ya. Di khilaf itu mendatangkan rahmat memang ya, untuk kemudahan kita dalam mengamalkan agama ini. Tuan-tuan, saya sangat menggalakkan tuan-tuan beli buku ini ya, boleh baca sendiri. Banyak lagi hadis-hadis yang dibaca, menarik untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita tentang dosa-dosa ini ya, dengan harapan kita dapat menjauhinya. Jadi untuk bab khamar ini kita cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang disampaikan ini sedikit sebanyaklah bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekian. Semoga kita terselamat, bukan hanya kita ya. Kalau tuan-tuan, saya yakinlah insya-Allah takkan nak minum arak lagi ya, anak-anak kita. Jangan rasa aman ya, cucu-cucu kita. Pengaruhnya sangat luar biasa. Dan arak khamar sekarang datang dalam berbagai macam bentuk. Kalau dulu mungkin hanya minum begitu saja, sekarang mungkin dalam bentuk pil, dalam bentuk itu, ekstasi, sabu dan macam-macam jenis yang sebenarnya lebih berbahaya daripada arak itu sendiri. Kita tak selamat tuan-tuan. Dadah itu kan arak juga, termasuk dalam bab ini. Hati-hati. Kita mungkin selamat, mungkinlah agak-agak begitu, tapi bagaimana generasi yang akan datang? Ini tanggungjawab kita semua. Cukup sampai sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.